lebih spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Pemirsa, kira-kira siapa yang maju ke Dreambox Indonesia? Nah, kita akan melihat sebentar lagi dari kedua tim ini. Sementara ini tim Jamano lagi unggul nih. Oke? Bisa kalian membalikan keadaan? Gampang, gampang. Amin. Gak ada, wih, gue suka ya. Gak ada yang gak mungkin juga kalian kalah ya. Oke? Kita akan melihat omongan itu akan terjadi di babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Oke, good luck. Pertanyaan pertama. Apa nama senjata lempar khas suku Aborigin Australia yang digunakan untuk berburu? Waktu 5 detik. Bumerang. Yakin? Senjata bumerang. Bumerang, jawaban Anda benar. Kosong, kosong. Tahu yang gua habis. Pertanyaan kedua. Taman Nasional Waikambas berada di provinsi mana? Waikambas. Pencet aja. Oke, tim Jamanau. Waikambas. Waikambas. Ambon? Ambon? Ambon. Salah. Bukan itu. Kita lempar ke tim Jaksel. Waktu 5 detik. Waikambas. Banyak gajah. Gajah. Sumatera. Ayah. Sumatera. Ayah. Barat. Tayang. Salah ya. Salah, gajah. Lampung. Iya, Lampung, Sumatera banyak. Oke, fokus kembali guys. Beberapa pekerjaan yang beresiko tinggi mewajibkan petugasnya mengenakan APD. Salah satunya para tenaga medis. Pertanyaannya, apa? Tim Jamanau. Baju hazmat. Apa? Baju hazmat. Hazmat. Saya kunci ya. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari APD? Baju hazmat. Salah. Kita lempar ke tim Jaksel. Alat pelindung diri. Oh. Alat pelindung diri. Benar. Benar. Hati-hati tim Jamanau. Kita ke pertanyaan ke-4. Joko berangkat dari Jakarta ke Pekalongan naik kereta api sejauh 350 km. Jika kecepatan kereta adalah 70 km per jam, maka berapa jam yang harus ditempuh Joko selama perjalanan? Tim Jaksel. 70 km, 50. 5. Yakin? 5 jam. Yakin? 5 jam. 5 jam, jawaban Anda benar. Luar biasa, tepuk tangan untuk tim Jaksel. Mereka mengejar ketinggalan dengan sangat baik sekali. Ada apa kalian? Gak benar modal beruntung. Gak bisa math. Hah? I can't do math. Oh, gak bisa matematika. Terus tadi suku-suku juga gak bisa. APD juga gak bisa. APD. Oke, okay, ya. APD saya apa masih ya? Punya satu APD. Pertanyaan lagi. Dan ini adalah pertanyaan menentukan. So, jangan sampai dicuri. Inilah dia pertanyaan ke-5. Sebagai pertanyaan final untuk babak ini dan sekaligus mengakhiri 3 babak kita, kalau Anda berhasil menjawab ada Pandora Box, Anda boleh serok duit sebanyak-banyaknya bersama Dori Pargoy. Wow.
Oke, ini pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Fokus untuk setiap tim, tangan di atas meja. Pertanyaannya, apa sebutan untuk kelompok hewan yang menyusui? Jaksel, 5 detik. Menyusui. Mamalia. Mamalia. Udah fix. Fix, mamalia. Mamalia. Mamalia, jawaban Anda benar. Silakan. Selamat datang tim Jaksel. Diserok dulu, silakan ke belakang meja kawan-kawan. Oke. Tolong ya. Oke, siapa yang mau nyerok? Kak Ica. Ya, mau nyerok. Oke, kalau mau nyerok, kacamata harus dilepas karena kita akan menutup mata Anda. Waktu Anda 30 detik. Anda boleh menyerok dengan satu tangan. Tangan kiri tidak boleh dipakai. Masukkan ke dalam kotak ini sebanyak-banyaknya dalam 30 detik. Oke? Oke, yang lain boleh membantu menahan uangnya supaya tidak jatuh. Tapi tidak boleh menaikkan uangnya ke atas sepatu lainnya. Oke? Kalau tidak, saya diskualifikasi. Oke, waktu 30 detik. 3, 2, 1, mulai. Habis waktunya, ya pura-pura nggak ngelihat buka matanya. Udah nih, lo lihat nih yang berhasil. Lumayan, 500.000 rupiah. Silakan kembali. Kamu dapat ini. 500.000 rupiah, lumayan untuk menambah kekalahan kalian dari dua babak di awal. Silakan kembali. Jangan bangga 500.000, ayo senyum-senyum. Orang rekornya 9 juta di situ, 500.000. Oke, kita akan berikan 2 juta rupiah untuk mengakhiri babak ini. Sekaligus untuk melihat siapa pemenangnya. Dan tim Jaksel, babak ini mengumpulkan total poin 40 poin. Dan jaman now babak ini mengumpulkan luar biasa, sempurna, pemenangnya tim Jaksel. Skornya jaman 0-0 poin ya, kasihan ya. Aduh, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. 3 babak sudah kita mainkan. Dan mereka sama-sama memperoleh poin di setiap babak. Tapi tim jaman now unggul di 2 babak. Siapa yang maju ke Dreambox Indonesia? Kita lihat dari tim Jaksel. 3 babak yang mereka mainkan, total poin yang mereka kumpulkan adalah 50 poin. Pertanyaannya, berapa poin yang dikumpulkan oleh tim Jaman Now? Sedangkan mereka memenangkan 2 babak di awal. Total poin tim Jaman Now adalah ternyata 40 poin. Tim Jaksel maju ke Dreambox Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk timnya Jaman Now atas usaha mereka dan aplaus luar biasa untuk tim Jaksel yang berhasil mengejar ketinggalan di babak ketiga. Anda deserve untuk maju ke Dreambox Indonesia. Persiapkan mental Anda. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.